Selamat datang di Warrior semua, di channel kesayangan kalian, Diwa Perdana, si gamers dari Jogja. Oke guys, langsung aja. Tadi teman-teman sudah ngeliat backgroundnya ya. Backgroundnya benar-benar mengerikan, serem banget pokoknya. Ini games requestan dari ZGRID kalau nggak salah namanya ya guys ya. Kemarin dia ngomen ke apa namanya? Ah, ribet banget sih. Jadi kemarin dia ngasih komentar bahwasannya ada game yang benar-benar serem banget, yang benar-benar mengerikan sekali. Judulnya aja Clock Knights. Nah, teman-teman sudah lihat tadi backgroundnya ya, benar-benar serem, benar-benar mengerikan banget. Jadi langsung kita cobain aja seperti apa gamesnya. Jadi ini adalah games perburuan. Jadi kayak mirip kayak horror film, mirip kayak Identity 5, tapi mungkin lebih tepatnya dia mirip kayak horror film ya guys ya, karena kita bisa ngelihatnya dari view-nya dari atas. Dan ini adalah psychonya. Psychonya aja serem banget kayak gini guys bentuknya ya guys ya. Ini kalau kita lihat dari grafisnya dia tuh mirip kayak Hello Neighbor ya. Jadi si bapake itu mirip kayak gini nih. Serem banget nih psychonya ya. Terus kita dapat sesuatu nih, kita coba unlock apaan nih. Yah, nunggu 5 jam. Aduh, kelamaan pak. Coba bisa langsung gini? Gak bisa ya, kita gak punya duitnya. Oke, jadi ini adalah psychonya. Psychonya ada beberapa ya, coba kita lihat dulu. Mana sih? Saya lupa guys, saya masih belum hafal ya menunya. Oh ini dia. Ini dia beberapa psychonya. Yang ini lebih mengerikan nih. Ini ada bawa apa ini dia nih? Dia bawa lalat sama bawa apa nih? Hewan apaan sih itu? Nggak tahu lah ya guys ya. Ini princess. Ini ada kostum-kostumnya juga ya. Jadi bener-bener asik banget. Ini lebih ngeri lagi nih dia. Oh ini kayak si kerudung merah dan juga serigala ya guys ya. Tuh kerudung merah dan serigala. Ini bener-bener horor. Ini apaan coba? Oh my god. Oke. Keren. Oke, kita lihat lagi yang lain ya. Ini anak kecil bawa traktor. Wah, ini nggak baik ya guys ya, nggak boleh ditiru ya. Aduh, ini juga. Ini bener-bener game yang absurd banget menurut saya guys ya, bener-bener lucu banget. Pokoknya komplit lah ya. Jadi dia kalau bisa dibilangin makanan itu dia udah komplit banget lah, paket combo banget. Karena di sini serunya dapat, seremnya dapat, lucunya juga dapat. Pokoknya semuanya masuk lah di dalam game ini guys. Namanya Acton. Aduh, ada-ada aja. Kemudian di sini adalah para survivornya. Survivor itu adalah ayam guys. Jadi kalau teman-teman pernah nonton Chicken Run, nah ini kira-kira seperti inilah permainannya ya, gamesnya. Kita di sini berusaha kabur. Ini adalah Exan. Kemampuan dan ability dia adalah mengeluarkan telur. Dan ini ada kostum-kostumnya juga ya guys ya. Tuh kostumnya, ini kostumnya keren banget nih. Jadi paladin dia. Paladin, knight, atau warrior mungkin. Pokoknya lucu-lucu banget lah ya. Terus yang ini, ini adalah Dexter. Ini Dexter saya nggak tahu kemampuannya di apa, lupa saya juga ya. Dia hormat gini ya. Ini jadi anak pang guys. Anak pang. Oke, ini jadi apa nih? Ini jadi apa namanya? Bajak laut. Tapi lihat tuh guys, hooknya itu bukan di tangan tapi di ekornya coba. Tuh lihat tuh ekornya ada hooknya gitu ya. Aduh, pak. Oke, ini adalah pemain rugby. Keren banget ya. Kostumnya keren-keren loh ini. Ini Rambo nih, set. Fire Bridge, oke. Itu apaan tuh di buntutnya tuh. Ya ampun, ini yang bikin game bener-bener keterlaluan dah. Oke, ini adalah Nursey. Kayaknya ini ability-nya dia bisa nyembuhin atau mungkin lebih cepat untuk bisa nge-healing temen ya. Oke, ini juga bagus kostum-kostumnya ya, keren-keren ya. Oh my god, ini kayak Chang'e ya. Oke. Kemudian ada siapa lagi nih? Oke, kita percepat aja guys ya. Untuk melihat karakter-karakternya. Ini kayak siapa tuh namanya tuh? Kamen Rider. Ini jadi ninja nih, buset dah. Oke. Nah, ini adalah Xerox. Ini nggak tahu nih, kayak penguin dia ya. Kayaknya bukan ayam dia. Oke, ini kostumnya dia bawa bom ya. Dan kostum terakhir jadi kakak si Hatake. Oh my god. Ini banget kakak si kayak gini guys.
Ayo, siapa yang mengidolakan Kakashi ini? Bentuknya kayak gini. Oke, jadi kita akan langsung cobain aja gamesnya seperti apa. Jadi kita udah lihat bener-bener serem banget ya guys ya. Pokoknya ini game bener-bener serem banget. Kita akan mencoba menjadi bapaknya terlebih dahulu. Kita akan jadi psikonya. Kemudian nanti kita baru akan coba jadi survivornya guys ya. Oke, ini dia guys. Kita sudah di dalam gamesnya. Langsung ketemu nih. Pukul. Iya. Jadi itu ada tiga apa ada satu, ada berapa tombol tuh? Ada banyak ya. Pokoknya tombol yang paling besar itu adalah untuk mukul ya ayamnya masuk dalam kotak tuh guys. Aduh, mereka kita tuh bisa sembunyi ya. Jadi bisa masuk dalam kotak kayak gitu tuh. Tapi dia harusnya diem biar nggak ketahuan pak. Kalau kamu jalan-jalan ya ketahuan lah. Dan ketika sudah dapat itu ada gambar kayak api gitu. Kita klik aja. Nah, cara menjarak ini tuh gini guys. Jadi kita manggang dia ya sampai dia mateng. Oke. Kita akan coba cek-cek karena kadang-kadang mereka tuh sembunyi di dalam sini guys. Bisa sembunyi di dalam situ ya. Oke, kita tinggal nunggu dia mateng. Mana nih ayam-ayamku? Kemarilah ayam-ayamku. Jadi penjaranya tuh bisa di mana aja ya. Kita benar-benar harus hafal map guys. Kalau nggak hafal map ya sudah. Oke, ini dia generatornya. Jadi tugas ayam-ayam ini bukan benerin generator ya guys ya, tapi justru sebaliknya, yaitu menghancurkan generator. Buset, buset, pokoknya aneh lah ini ya. Ini game aneh tapi lucu guys. Oke, berhasil kabur ya. Ini tadi ayam yang di sini ya. Kita akan coba cari dia ada di mana. Waduh, tinggal dua generator lagi loh. Hebat juga nih. Hebat, 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 hebat. Oke, di sini ada nih. Kita akan percepat. Sini kamu, ayam gendut. Nggak kena. Ayo pak, kejar pak, kejar. Boom, aduh nggak kena. Woi. Ayo kejar, 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 kejar. Ya, woi, nggak kena loh. Oh my god, nggak kena pak. Ayo kejar. Boom, oke, kita goreng lagi. Kita panggang. Tuh bayangin, cepet ya mereka bisa, apa namanya, menghancurkan generator. Oke, di sini ada satu ayam. Oh, ini ada satu generator nih. Aduh. Kok ya sudah anu nih. Oke, ada juga yang memperbaiki di, ada yang menghancurkan di sini. Ini dia. Puk, ayo ayamnya ada banyak. Ada banyak, ada banyak. Ciat. Ayo kejar. Kejar, Pak, kejar. Kejar, Pak. Oh, ya. Ada tiga. Tiga-tiganya kumpul di sini, Pak. Ayo pak, kejar pak, ayo kejar. Wah, dia lewat pintu. Ayo kejar, 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 kejar. Jangan biarkan dia lolos. Ya, tiung. Oke. Ayo, lagi. Ayo cepet. Dia. Ayo. Gak kena. Wah, tiung. Oke, kita panggang. Panggang, ayo cepet panggang. Panggang pak. Oke. Oke, satu orang bebas. Oh, itu tuh. Kejar, tuh, oke. Panggang, panggang pak, panggang. Ayo, cepet cepet. Oke, kita berhasil memanggangnya. Oke, itu dia. Ayam-ayamku mana? Oke, kita panggang lagi. Ayo panggang pak. Oke. Tinggal satu guys. Oke, di manakah dia? Itu hati-hati ya guys ya, kalau tong sampahnya ada yang dirusak apa dijatuhin sama musuh itu berarti kita kalau kena bisa kepleset guys. Oke, di mana dia? Satu lagi nih. Oh, itu dia. Kemari kamu. Oke, kena satu. Oke, kita akan lewat sini aja biar nggak sampai kita kepleset ya guys ya. Oke. Iya, kamu ada di sini kan? Oh, ada KFC. Ada KFC, KFC. Ini diapain nih? Oh, kalau udah mati jadi KFC ya, guys. Kita menang. Akhirnya semua ayamnya ketangkep. Jadi kalau mati nyata jadi KFC gitu ya. Oh, jangan-jangan. Oh, saya tahu sekarang, guys. Akhirnya saya tahu siapa si bapaknya ini. Teman-teman, kalau misalkan sudah familiar dengan suatu logo, nanti akan saya kasih logonya. Semoga nggak copyright ya guys, kecil aja nanti logonya ya. Sepertinya ini cerita tentang pembuatan ayam tadi itu ya. Iya ya, mirip banget loh ternyata ya. Baru sadar saya.
Oke, ini dia event-event kita, daily mission kita sudah selesai, kita reward apa, kita collect semua. Dan kita akan bermain sebagai survivor ya, sebagai ayamnya, guys. Di sini ada solo, ada tim, ada versus. Jadi di sini itu benar-benar bisa multiplayer, guys. Bisa online, nggak seperti horror film ya, dan tulisannya horror film multiplayer tapi ujung-ujungnya PHP. Kalau di sini benar-benar kita multiplayer banget, guys. Jadi tadi itu bukan bot ya. Kemungkinan besar kebanyakan adalah para pemain asli. Oke, kita akan jadi ayamnya, guys. Oke, ini dia. Kita akan ambil bom, karena dengan pakai bom kita akan jauh lebih cepat untuk bisa ngancurin generator ya, guys. Yang mana bomnya? Oke, kita ketemu generator satu biji. Oke, itu teman kita tuh sudah ada yang mulai menghancurkan. Kita akan hancurkan. Hancurinnya pakai yang tengah ini, guys ya, yang gede itu ya, tombol gede itu ya. Tuh, tuk. Oke, ada bapak kek mendekat. Kita masuk dulu ke sini. Tuh, pokoknya kalau ada gambar alarm gitu berarti aduh, ditabrak saya, Pak. Berarti ada bapak kek mendekat. Oh my god. Kejam amat tuh si anak kecil tadi ya. Langsung ditabrak saya. Oke, kita akan coba jatuhin. Gimana sih caranya? Oh ya. Oke. Biar dia nanti kepleset kalau ke sana. Oke, kita akan lewat sini. Mana lagi tadi ya? Saya nggak ketemu gambar bom loh. Kok nggak ada bomnya sih? Oh, tuh bomnya di situ tuh. Oke, kita akan coba ambil bomnya, guys ya. Karena kalau pakai bom tuh lebih cepet dia, guys, untuk ngebunuh. Apa ngebunuh lagi buat ngancurin generator, guys. Wah! Ya, dipanggang kita, Pak. Oh my god, kita dipanggang, Pak. Help me, help me. Gimana caranya? Heal me. Aduh, ini teman kita ada nggak? Oh, itu. Pak. Aduh, kita nggak bisa ngeliatin ya, sayangnya ya. Aduh, kita dipanggang, Pak. Oh my god. Oke, kita bisa melihat dengan menggunakan CCTV ya, guys. Oke, ada yang mendekat tuh. Jadi ada gambar CCTV di pojok kanan atas itu. Oke, saya dibebaskan. Oke, thank you. Wah, you are amazing. Thank you, bro. Kamu memang luar biasa. Oke, tinggal dua lagi. Mana nih ya? Oh, kita bisa ngeluarin telur. Saya lupa, guys, kalau ini ability-nya keluarin telur tuh, ada telurnya tuh. Nanti kalau musuh kena telurnya itu bisa anu ya. Oke, kita dapat generator. Oh, udah rusak ya. Jadi kalau orang kena telurnya dia jatuh nih. Ah, kita dapat bom. Kita akan bom aja generatornya. Mana generatornya? Oke. Oh, ini dia generatornya. Kita akan kasih bom di sini. Iya, duer. Hancur nggak? Oke, hancurnya lumayan lah ya. Jadi lebih cepat kalau kita pakai bom ya, guys, daripada kita patokin kayak gini nih. Oke, kita cari bom lagi. Ah! Kok ketemu lagi loh? Nggak ketahuan loh. Oh my god, kita lihat lagi teman kita ada yang deket nggak? Aduh, jauh semua, Pak. Aduh. Pak, help me, Pak. Oke, ada yang mendekat tuh. Ada teman kita yang mendekat. Oke. Ayo. Sip. Sip, you are the best. Oke. Kita akan bantu dia buat matokin. Ayo kita patokin, bro. Oke, dia kepleset. Kita kabur, bro. Ayo, bro. Oke, bro. Eh, bro. No. Kepleset lagi. Iya, dia kepleset lagi. Oh my god. Kok dia ada di mana-mana sih? Oh my god. Kok saya doang yang ketangkep lho, Pak? Menyebalkan. Oke, kita akan coba tinggal dikit lagi loh. Generatornya ini. Oh, udah rusak ya? Oke, itu ada teman kita tuh. Eh, look. Weh. Kepleset. Oke. Oke. Ih, diambil sama dia, Pak. Dia sembunyi di kotak, tapi nggak efektif ya, guys ya. Tinggal satu nih.
Mana ya? Oh, di situ tuh. Oke. Kita tinggal ke sini nih. Tapi kita harus dapetin bom nih, guys. Saya masih belum apal map nih ya. Oke. Pintu sudah terbuka, guys. Kita bisa kabur. Oke, kita bisa kabur. Kayaknya lebih dekatan ke sana deh. Oke, kita akan coba kabur lewat sana. Oke, dekat lagi. 44, 43, 38, 35. Oh, teman kita ada yang kepanggang. Bodoh amat. Oke, di sini nih. Di sini nih tempatnya nih. Aduh, teman-teman kita ada yang kepanggang nih. Jauh nggak? Waduh, jauh banget. Ah, udahlah, kabur aja lah. Kabur aja, kabur. Oke, akhirnya kita berhasil bebas, guys. Luar biasa. Aduh, ada perjuangan kita benar-benar luar biasa ya, guys ya. Oke, kita dapat reward lagi. Dan ini apa nih? Versus. Oke, kita coba klik. Saya nggak tahu nih ya, kita coba yang ini aja lah. Do you want to join? Oke. Kita jadi orang jahatnya aja lah ya. Start game. Oke, ini dia guys. Kita akan langsung ambil bombsnya aja. Karena di sini ada bom di 40 meter kemudian. Saya baru tahu kalau nyata bom itu sangat digunakan oleh ayam untuk bisa menghancurkan generator ya guys ya. Kita pukulin aja lah inilah. Biar nggak menghalangi nanti ya. Oke, ada ayam yang berisik di sini. 77. Oke, kita deketin. Mana sih jalannya? Ini saya masih bingung ya guys ya. Oke, itu dia. Pak, sini kamu. Muter-muter nggak jelas. Kamu bot ya? Nggak kena. nggak kena lagi. Kejar. Oke, kita berhasil. Kita akan kandangin, kita lihat. Oke, di sini ada generator, situ ada bom. Oke, bomnya ada di sini, guys. Kita akan cari bom dulu ya. Dimanakah bomnya? Aduh, jalannya nih loh. Tidak semudah yang kita kira, guys ya. Oke, di sini ada generator nih. Oke, ini bomnya nih, kita akan hancurkan bomnya. Bisa kita hancurin loh. Tuh, kan dia jadi nggak punya bom. Oke, 40, 36, 35. Oke, di sini juga ada yang sedang berisik nih. Kita akan cari langsung. Oke, dia sebentar lagi dekat. Oke, ini dia. Pak, aduh nggak kena. Ayo, Pak, kejar, Pak. Ini kita sedang bertanding, Pak. Ah, dia pakai jebakan lagi. Sini kamu, aduh gak kena. Sini. Wah, dia bebasin ya. Ada yang berhasil membebaskan. Mana dia? Ini dia. Di sini kayaknya. Mamam tuh. Dikira saya nggak tahu Pak kamu sembunyi di situ. Waduh, tinggal satu generator lagi nih. Aduh. Ini paling dekat di sini nih. 46, 42, 43, 42. Waduh, sudah. Sudah kebuka, Pak. Oke, sudah kebuka. Aduh. Ini lambat banget ya. Kok bisa tiba-tiba sudah kebuka semua nih gerbangnya nih. Gimana ceritanya nih? Oke, kita cek dulu. Sini ada ayam. Wah. Ini dia pada kumpul di sini semua, Pak. Kita kalah. Oh my god. Oke. Nggak masalah lah ya. Kita kalah, guys. Oke, guys. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara di like, di share, kemudian subscribe channelnya. Bertemu lagi dengan saya di video berikutnya. Salam gamers. Dari Jogja.